Assalamualaikum. Hari ini Alken ada job di Kuniran Batangan Padi ya. Ini tempat saya juga. Nah, kebetulan nih ternyata sambungnya rumah guruku SMP Bu Endang. Halo. Moga Bu Endang lihat video ini ya. Dapur masuknya temanya warna peacock putih dengan kombinasi warna pink sama purple, manis banget, cantik. Nanti tempat untuk foto prewed. Ini untuk spill tampilan atas ya, ini slayer full ini sampai depan sampai pelaminan. Ini meja penerimaan tamu, ini foto tamunya. Yang rumahnya Kuniran boleh dong di spill di komen-komen ya, Mas Bang dan teman-teman yang lain. Ini untuk meja atasnya, tampilan yang mantap. Bunga untuk atas temanya bunga selayar depan sampai belakang. Bersama Mbak Anis, Mbak Rofi, Putarni, dan Mbak Bobi. Dan siapa? Putarni. Wesa. Ini selesai rias Mbak mantannya ya, dibilang itu ada Mas MN fotografi sedang menunggu rias juga karena teman-teman sudah datang duluan, jadi kita di ruang makeup bareng-bareng sambil nunggu riasnya selesai ya. Mbaknya cantik banget ini. Ini mbaknya alumni dari pondok belakang, alun-alun Rembang ya, di pondok di belakang Citagung. Yang monggo yang pernah mondok di belakang alun-alun, monggo di komen ya teman-teman. Mbaknya cantik banget ini, syar'i banget, manis, cantik sesuai adat dan cantik banget pokoknya. Nah, ini proses pengambilan beauty shoot sama Madista ini ya. Ini diarahkan Mbak mantannya supaya punya gaya-gaya estetik. Nanti diarahkan sama Madista, jadi jangan khawatir. Ayah Ali, aku nggak bisa gaya nih, tenang. Nanti Mama Madista yang mengarahkan semuanya. Pasti dijamin fotonya estetik, cantik, gaul, dan mantep kalau dipost di Instagram, TikTok, ataupun story WA keluarga. Nah, ini tampak depannya Mbak Manten ya, tampak depannya yang anggun banget nih. Tuh, lalat aja pada nimbrung semua sama Mbak Mantennya karena manisnya Mbak Manten ini, cie-cie. Love separuh belum love separuh? Yang ini? Udah. Oh, udah Mbak. Cie. Lanjut, setelah kegiatan ini kita lanjut ke outdoor ya. Ini udah diambil proses untuk shoot sama Mas MN fotografi dan Rois Andika videografi. Ini temanya hijau-hijau, jadi gaunnya kelihatan cantik banget dipadu dengan hijau dan putih. Klop banget pokoknya. Sekarang coba dari bawah dulu, tangannya dilepas. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Ini giliran dari Mas Rois mengambil dulu. Setelah itu dilanjut dengan nanti Mas MN ngambil fotonya. Ya, ini footage-nya Mas MN ambil yang dari candid-candid dulu, nanti setelah selesai Mas Rois baru gantian ke MN yang ambil untuk single shoot-nya ya. Nah, ini didirect untuk walking video, jadi video berjalan diambil. Nah, setelah ini lanjut untuk sesi yang duduk. Ini di rumah yang sama, ini di dekat rumahnya Mbak Manten ya.
baik gini, kalau teman-teman merasa kok mas rumahku nggak estetik, nggak apa-apa, nanti kita carikan spot, mau rumah tetangga, rumah temen, nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu jauh ya teman-teman, nggak terlalu jauh dari venue acara, takutnya nanti ketika sudah dekat dengan acara nanti pusing nanti lagi. Oke, monggo, ini sudah mau masuk waktu akad, silahkan disimak. Nah ini Mas Mata Demamannya dipertemukan oleh Gus Khalid kalau nggak salah. Mohon maaf kalau dikoreksi, mohon maaf Gus. Yang merasa kenal sama beliaunya mau di komen ge, ngapunten nih kalau salah menyebutkan atau bagaimana. Ini lanjut. Nah ini dari sisi yang berbeda, yang ini juga tadi ngambil ya, dan beberapa tempat jadi doakan sama Bunyai dan Gusnya. Monggo yang pernah punya pengalaman seperti ini, monggo di komentar. Ini lanjut dengan penandatanganan berkas-berkas pernikahan ya, didokumentasikan oleh KUA batangan ya, batangan karena dimasukkan batangan. Lanjut ini pengantinnya sesi untuk koper ya. Kelihatan banget ini Mbak Manten dan Mas Manten masih malu-malu karena benar-benar melalui proses ta'aruf menjadi berapa juga dapat pacaran berapa bulan kenalan terus juga syarikat atau ini adalah proses penyerahan lamaran dari pihak mantan cowok ke mantan putri ya. Ini dari pihak kesambungan salih silaturahim kalau dalam Allah Subhanahu wa taala terus keluarga ikan barokah amin Allahumma. Oh maaf ya Mbak Mantan tadi, maaf Mbak Mantan. Nah, ini dilanjut dengan prosesi suatu malam pergantian dari keluarga putri ke keluarga putra. Ini ada cupang yang kedua Mbak Anis setelah Mbak Redu untuk mengarahkan prosesi supaya terjadi secara nikmat, bagus dan terkonsep.
Terima kasih buat semuanya. Semoga
kegiatan Alkem bisa menjadi inspirasi yang mau menikah cepat diberi kemudahan, diberi hidayah, supaya diberi kemampuan dan kemampuan untuk segera menikah. Sekian dari Ayah Ali dan tim Alkem, Mama Dista, tim fotografer dan videografer, semoga semuanya diberi kemudahan kesehatan. Sekian dari Alkem Wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.